Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro meresmikan Masjid Baitul A'la LDI Dodon Solo Sentani Jayapura. Ia meminta LDI dan umat Islam untuk mensejahterakan masjid dan lingkungannya, serta menjaga toleransi kerukunan antarumat beragama. Peresmian Masjid Binaan Jayapura diawali dengan penandatangan prasasti oleh Giri Wijayantoro, mewakili Bupati Jayapura Matius Awetiau yang berhalangan hadir. Ketika ada susah, tetangga jaga, silakan sejahterakan tempat ibadah, juga sejahterakan tetanggamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian masjid disaksikan langsung oleh Forkombinda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura serta jamaah masjid yang hadir. Menurut Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Samaluddin Bogra, menjelaskan pembangunan masjid ini swadaya masyarakat. Masjid Baitul A'la yang merupakan masjid binaan DPD LDI Kabupaten Jayapura. Tujuan dari kegiatan-kegiatan yang ada ini untuk mempersiapkan generasi muda ke depan. Karena generasi muda yang kami siapkan bisa sebagai modal pembangunan. Masjid A'la selain digunakan sebagai tempat sholat dan peribadatan, juga menjadi tempat pembinaan generasi muda mulai dari tingkat PAUD hingga Manula untuk mencetak generasi Pancasilais yang alim faqih, berbudi pekerti luhur, dan mandiri. Perhelatan ini ditutup dengan buka puasa bersama dan ajang silaturahim pemerintah dan tokoh masyarakat.